baru saja melaksanakan lamaran dan tukar cincin dengan kekasihnya, Georgia Aisyah Putri. Aktor Aldi Taher berencana untuk melangsungkan pernikahan pada 25 Oktober mendatang dengan menggunakan adat Minang. Maklum saja, mantan suami Dewi Persik ini memang berdarah Minang. Adatnya insya Allah nanti pas resepsinya pakai adat Minang. Nanti pokoknya dikabarin lah seperti apanya, pasti diundang teman-teman semuanya. Sudah mengurus gedung hingga catering, aktor penyanyi sekaligus pembawa acara itu nampaknya sangat yakin dengan apa yang akan dijalaninya. Rasanya pernikahannya nanti akan menjadi salah satu kado spesial baginya di tahun ini karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-31. Alhamdulillah gedung udah di-take gitu ya. Catering nanti diurus semuanya. Terus juga untuk konsep acaranya pokoknya nanti kita kabarin, masih kita bicarakan yang jelas pakai adat Minang ya. Terus juga kebetulan pas hari ulang tahun kan, tapi nanti dikabarin lah pokoknya.